pada hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana cara mencari isi padu sesebuah bentuk. Baiklah, ada dua bentuk yang akan kita pelajari untuk mencari isi padu. Okay, bentuk yang pertama adalah kubus dan yang kedua adalah kuboid. Sebelum kita teruskan, ciri penting yang kita perlu tahu dan kenal pada dua bentuk ini dalam tajuk isi padu ini adalah, yang pertama, pada bentuk kubus, semua sisi sama ukuran. Semua sisinya mempunyai ukuran yang sama. Bentuk yang kedua adalah kuboid. Ciri penting pada kuboid adalah sisi bertentangan sama ukuran. Sebagai contoh, sisi 15, sisi setentang dengannya juga adalah 15 dan sisi setentang dengannya adalah 15. Sisi yang kedua, 4 cm, sisi setentang dengannya adalah 4 cm dan setentang dengannya adalah 4 cm. Juga sisi menegak ini 3 cm, setentang dengannya 3 cm dan setentang dengannya 3 cm. Ini adalah ciri penting yang perlu kita ketahui sebelum kita teruskan dengan pengiraan isi padu. Apakah yang dimaksudkan dengan isi padu? Isi padu ialah ukuran besarnya sesuatu ruang. Sebagai contoh, isi padu sebuah kubus kecil ini ialah satu unit padu. Kira bilangan kubus satu unit padu. Jadi, kebiasaannya kita akan mengira satu persatu bentuk ataupun kubus tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Jadi kita akan dapati 6 unit padu. Dan ditulis 6 unit 3. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kaedah ataupun cara untuk mengira isi padu ini. Caranya adalah kita darabkan semua sisi berbeza yang ada pada gabungan bentuk tersebut. Ukuran yang pertama adalah 2 unit. Ukuran kedua 1 unit dan ukuran menegaknya 3 unit. Ini adalah sisi yang berbeza pada gabungan bentuk tersebut. Jadi kita darabkan ketiga-tiganya. 2 unit darab 1 unit, darab 3 unit dan kita akan dapat 6 unit padu. Isi padu ditulis dalam unit padu, iaitu unit 3. Kerana apabila didarabkan ketiga-tiga unit tersebut, kita akan dapat unit 3. Seterusnya, bagaimana cara mengira isi padu? Daripada contoh tadi, kita akan tengok contoh yang kedua. Okay, caranya adalah kita kenal pasti panjang, lebar dan tinggi bentuk tersebut. Okay, kita perhatikan di sini yang mana dipanggil panjang, yang mana dipanggil ataupun digelar lebar dan yang manakah tinggi. Okay, garisan melintang memanjang ini adalah panjang. Garisan di sisi dipanggil lebar dan garisan menegak dari tapak ke puncak dikenali sebagai tinggi. Jadi panjang di sini kita ada 9 unit, lebar kita ada 2 unit dan tinggi kita ada 3 unit. Jadi caranya kita darabkan panjang, lebar dan tinggi. Jadi isi padu kita akan kira dengan menggantikan setiap sisi tersebut dengan nilai yang ada padanya. Okay, panjang 9 unit, darab dengan lebar iaitu 2 unit dan darab dengan tinggi iaitu 3 unit.
Jadi kita akan dapat jawapannya 24 unit padu. Baiklah, dalam pengiraan tersebut kita dapat buat kesimpulan bahawa rumus isi padu ialah panjang darab lebar darab tinggi. Kita lihat contoh soalan. Kira isi padu bentuk di sebelah. Baiklah, sekarang kita akan gunakan rumus isi padu iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Kita kenal pasti setiap sisi yang menunjukkan panjang, lebar dan tinggi. Jadi kita akan buat pengiraan dalam bentuk ayat matematik. 15 cm itu panjang, darab dengan lebarnya iaitu 4 cm dan darab dengan tingginya iaitu 3 cm. Kita akan buat pengiraan dalam bentuk lazim. Dan kita dapat jawapan 180 cm padu. Baiklah, sekian perkongsian cikgu pada kali ini. Dan kita akan belajar bagaimana mengira isi padu bentuk gabungan pada sesi yang akan datang.